Bukan lu. Pas. Tekan. Pas. Bila bila menyepi, kenangan pun bertanya, wajahmu menikam memperlah. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan buat video DIY. DIY untuk pasang lampu fog lamp untuk bampu belakang. Okey. Untuk bampu belakang ni saya dah pasangkan bumper lips. Okey, DIYkan dia. Saya tukar dengan fog lamp. Satu untuk lampu brake. Oh, nanti lampu brake tu dia akan jadi lampu brake nombor ketiga lah. Okey. Saya beli di Shopee. Sebenarnya model ni dia untuk model kereta lain, tapi untuk wajah ni tak ada lah untuk model yang macam ni. So kalau nak pasang dekat bumper dia, mold dia tu terpaksa di modified lah untuk bagi dia masuk ngam-ngam dekat dia punya mold tu. Pun ni panjang sikit, tu yang nak kena modified lah. Saya akan tunjukkan, sekejap lagi saya akan tunjukkan dia punya model lah. Okey. Ni adalah dia punya fog lamp yang akan saya pasang. Dia ada dua function dan dia datang dengan tiga wire. Tiga wire. Okey. Hitam dengan merah ni untuk lampu fog lamp. Dan putih ni untuk lampu brake. Okey. Lampu ni panjang sikit. So tak berapa ngam. Kalau kan tak ngam. Tak ngam dengan dia punya mold lah. Kalau nak pasang terus dia akan jadi sengit lah. Jadi tak berapa nak cantik lah. Boleh nak pasang tapi tak berapa cantik. So nanti saya akan grind kat sini. Grind bagi dia boleh masuk dan juga area belakang sini. Saya akan grind juga. Bagi dia nampak straight lah. Nampak straight, tak sengit macam tadi. Ha, tak ada sengit macam ni. So nanti bila dah grind bawah ni, dia akan nampak lurus lah begini. Okey, dia akan nampak lurus begitu. Okey. Nanti kita akan tebuk satu lubang untuk wire. Okey, dan wire ni nanti wire ni akan kita sambung ke lampu dan lampu brake belakang. Okey. Untuk sebelah kanan saya dah buat. Okey, kita boleh tengok. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Oh. So yang ni adalah kesan saya grind. Ni pun sama, kesan saya grind. Yang ni terlebih pula ni. Aduh. Tak apa, nanti kita akan cat balik. Kita akan spray balik warna hitam. So nanti dia punya kesan tak nampak lah. So selepas di grind dia akan jadi begini. Baru dengam. Tak ada lah nampak sengit. Okey. Nanti kalau sebelah pun dah siap, saya akan cat balik, saya akan spray balik hitam sekali jalan. Nanti
dah siap, kita tinggal buat, saya tinggal buat wiring lah. Dan kalau nak tengok dulu dia punya function pun boleh, nanti saya akan tunjuk. Okey. Okey, ini adalah wire. Wire tadilah. Saya tebuk body sebelah dalam. Okey, saya tebuk untuk masukkan wire. Okey. So nanti wire ni nanti kita akan sambungkan ke sinilah. Okey. So ini kita akan cuba test tengok macam mana dia punya function. Okey. Okey, wire hitam dia sambung ke wire hitam untuk negatif. Okey, wire merah ni saya akan sambung ke positif. Okey. Ke positif. Dan kita tengok. Okey, dia menyala. Okey, dia menyala. Ini untuk lampu fog lamp. Okey. So, lampu fog lamp. Lampu malam lah. Nak cerita lampu malam. Okey. Okey. Lepas tu okey, saya akan tukar wire untuk lampu brake. Okey. Okey, lampunya terang. Kalau compare dengan yang lampu malam tadi, lampu brake ni lebih terang. Okey. Lampu brake. Ini lampu malam. Ada beza. Okey. Lampu malam tak terang. Lampu brake dia akan lebih terang. Dan wiring untuk lampu brake. Okey, nanti saya akan trace wire untuk lampu brake. Okey. Nanti saya akan sambunglah yang putih ni. Akan sambung ke wire brake. Okey. Okey, sekarang sini saya nak trace wire. Trace wire untuk lampu brake. Okey. Sekarang ni lampu malam dah on. Okey, sebelum tu soket untuk lampu brake ni saya dah cabut. Okey, dia ada 3 pin. Okey. 3 pin maksudnya ada 3 wire lah. Okey, sekarang ni saya akan trace menggunakan test lamp. Test lamp, okey. Grounding saya sambung ke body. Okey. Sekarang ni kita akan trace mana satu lampu malam. Okey. Cucuk dekat first pin. First pin. Cucuk. Okey, tak nyala. Second pin. Okey, nyala. So ni untuk lampu pin nombor 2 ni untuk lampu malam. Okey. Okey, pin yang ketiga tak menyala. Okey. Pin yang ketiga tak menyala. Pin yang kedua untuk lampu malam. Pin yang pertama ni pun tak menyala juga. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita akan trace untuk lampu brake. So kita akan touch ke pin 1. Okey. Pin 1 dah nyala. Maknanya itu lampu brake. Okey, pin 2 untuk lampu malam.
Ring 3 untuk grounding. Ring 3 untuk grounding. Lampu brake. Okey, lampu brake nyala. Lepas brake ni. Okey, okey. Bila lepas brake tak nyala. So confirm yang pin nombor yang pertama ni pin untuk brake, lampu brake. Okey. Okey, saya dah siap buat wiring untuk temporary. Okey. Lampu pun dah on. Okey. Sekarang saya punya saya buat wiring macam ni lah. Hitam, merah, pergi merah. Dan putih ni akan pergi ke lampu brake. Ini lampu malam lah. Pergi ke lampu malam. Okey. Okey, saya dah onkan lampu. Okey, dia dah on untuk lampu malam. Okey, tekan brake. Okey. Lepas. Tekan lagi. Okey. Menyala. Itu saja. Wiring nanti saya akan kemas gini. Saya akan balut dengan tape lah. Dan lepas tu dah boleh berfungsi ya. Okey. Bila kawan-kawan yang berminat, sama mencuba. Sekian, terima kasih. Bye-bye.